Waalaikumsalam. Sih, ngapain sih Tut? Moms, Cucut, habis pada borong yuk. Borong apaan, Moms? Mama habis beli buku. Buku supaya Mama bisa belajar komputer sendiri. Keren. Tapi emangnya Moms bisa gitu belajar komputer lewat buku? Gampang, Tut. Semua orang tuh pasti bisa asal punya kemauan yang kuat. Gitu. Yuk, Moms. Aku percaya kalau Momsnya aku pasti bisa. Kalau Encut, baru aku ragu. Emang bener? Soalnya kan Moms aku orang hebat. Makanya aku sayang bingit sama Momsnya aku. Kalau sayang tuh ya ajarin komputer. Yuk, Moms. Nanti bakalan aku ajarin komputer, yuk. Daripada nanti ada yang diem-diem tengah malam ngambil laptopnya aku asal-asal pencet terus pagi-paginya malah error. Siapa tuh yuk pencet? Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mau pada kemana? Mau ke rumah Kang Aceng, Mak. Pak Ustadz RW mau nikahin Kang Aceng bareng Jajang sama Asep. Alhamdulillah. Mak setuju. Lumayan buat menghemat pengeluaran. Bilang sama Kemet, Mak setuju. Atur aja kapan waktu pelaksanaannya. Nanti Mak yang ngomong sama Aceng. Iya, Mak. Saya permisi dulu, Mak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga tuh, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ciraos bakal rame. Kita makan besar kalau nikah masalnya jadi. Makanan terus kamu mah mikirinnya, Mak. Kalau bukan makanan, apalagi atuh. Kita di rumah kan jarang makan enak. Benar-benar. Harusnya Pak Ustadz sekalian ngadain selamatan. Waktu kita pindah ke Ciraos, kita kan belum ngadain selamatan. Kita teh belum minta izin, makanya banyak musibah. Minta izin sama siapa? Ya penguasa Ciraos sebelumnya. Musrik eta mah, kalau Pak Ustadz dengar, pasti dia teh marah. Tahu nih Casmad. Emang kalian tahu artinya musyrik? Tahu. Menduakan Allah. Saya tidak menduakan Allah. Saya cuma bilang ngadain selamatan. Kamu mah suka tidak nyimak omongan saya. Minta izin sama makhluk lain itu perbuatan musyrik. Gak jelas kamu, Mawar. Tadi katanya musyrik menduakan Allah. Sekarang minta izin sama makhluk gaib itu perbuatan musyrik. Jadi pusing saya mah.